Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 SMA Bhinneka Karya Sima Bengkali, kita lanjutkan mata pelajaran tadi kelas 11 dengan materi sambungan sudut posisi mendatar atau 2F dengan las mekmek bagian yang kedua. Minggu kemarin sudah saya sampaikan adalah materi ini akan saya bagi menjadi dua bagian ya. Ini adalah bagian yang kedua. Pengampunya adalah saya sendiri kelas 11-1 yaitu Khairul Mustafa. Kemudian kelas 11-2 yaitu Bapak Indra Cahyono Sarjana Pendidikan. Seperti biasanya ya, kalian perhatikan sebelum saya sampaikan materi hari ini, dan perlu kalian persiapkan tentang alat tulisnya, yaitu baik pulpen maupun buku tulisnya, sehingga kalau tidak paham nanti bisa ulangi atau kamu ulangi video yang saya sampaikan ini atau materi pada hari ini. Kita lanjut. Sekarang menginjak itu tentang gambar kerja. Sebelumnya pada bagian 1 telah saya sampaikan sampai dengan keselamatan kerja. Nah, sekarang adalah gambar kerjanya. Kamu lihat gambarnya di situ ya. Nah, nanti bentuknya seperti itu, sambungannya sambungan T ya. Dengan pengelasannya atau jalurnya seperti pada gambar. Itu adalah hasil dari pengelasan dengan 3 jalur posisi mendatar atau 2F dengan las mekmek. Itu anak panah, itu adalah maksudnya adalah arah pengelasan. Dan itu dilakukan atau gambar itu disampaikan jika ya si pengelas atau welder-nya itu menggunakan tangan kanan, bukan tangan kiri atau dial ya. Itu yang saya sampaikan untuk gambar kerja saat mengelas dengan las mekmek. Sekarang adalah urutan dalam membuat jalur pengelasan. Di bagian atas itu adalah gambar kerja jika dilihat sudah terjadi atau sudah jadi pengelasannya ya. Di situ sesuai dengan benda kerja yang saya sampaikan kemarin, mempunyai ukuran 200 mm panjangnya, lebar yang bawah itu 80 mm, dan kemudian yang tegak itu mempunyai tinggi 50 mm. Kemudian yang bagian bawah itu bisa kamu lihat, di situ adalah yang kiri dulu, yaitu tentang posisi dari welding gun ya, sudutnya itu berapa ya. Di situ sudutnya adalah 75-85 derajat ya, itu. Kemudian yang kanannya itu adalah urutan pengelasan ya. Yang nomor satu itu adalah urutan mengelas yang pertama, yang di situ ada gambar oranye ya. Kemudian yang kedua itu juga pengelasan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Langkah kerja yang pertama yaitu tentu kalian harus mempersiapkan peralatan GMAW atau gas metal arc welding atau mesinnya dan alat-alat bantu yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan bahan las dengan ukuran 80 mm kali 200 mm atau 200 panjangnya, dan 8 mm itu adalah tebal.
itu benda pertama. Kemudian benda yang kedua yaitu 50 mm lebarnya dengan panjang 200 mm dan tebal 8 mm. Yang ketiga, atur besar arus las antara 130 sampai 170 ampere dan voltase antara 17 sampai 21 volt. Dengan aliran gas itu gunakan atau atur antara 12 sampai 15 liter per menit. Yang keempat, lakukan las catat pada kedua ujung sambungan, yaitu benda tadi kamu las catat di kedua ujung serta tempatkan benda kerja pada posisi mendatar atau 2F. Yang kelima, lakukan pengelasan jalur pertama dengan posisi tang las antara 75 derajat sampai 85 derajat dengan arah maju dan sudutnya itu 45 derajat terhadap bidang rata pengelasan. Arah tadi adalah sudutnya 90 derajat, maka sudut dari weldingkan itu adalah 45 derajat. Langkah kerja yang keenam atau selanjutnya, periksalah hasil las pada pembimbing, yaitu periksakan ya maksudnya pada pembimbing sebelum melanjutkan pada jalur berikutnya. Jalur pertama tadi kalau sudah selesai kamu laporkan atau kamu periksakan kepada pembimbing atau guru kalian. Yang ketujuh, lakukan penyetelan kembali pada mesin las jika diperlukan ya, dan lihat kriteria hasil las yang diperlukan sudah sesuai apa belum. Kemudian yang kedelapan, lakukan lagi pengelasan pada jalur yang kedua ya, sesuai gambar tadi dengan posisi tang las antara 75 sampai 85 derajat arah maju dengan sudut 60 sampai 70 derajat terhadap bidang rata pengelasan. Kalau tadi di jalur pertama dengan terhadap sudut rata adalah 45 derajat, tapi kalau ini pengelasan yang kedua mempunyai sudut 60 sampai 70 derajat. Yang kesembilan, lakukan pengelasan jalur yang ketiga. Kalau sudah selesai ya yang kedua, maka lakukan jalur yang ketiga. Namun antara 2 dan 3 ini, jalur 2 dan 3 ini perlu diperiksakan juga ke pembimbing. Nah, posisi yang ketiga, jalur yang ketiga ini mempunyai posisi tang las sama, yaitu 75 derajat sampai 85 derajat. Arahnya pun maju dan sudut adalah 30 sampai 40 derajat terhadap bidang rata pengelasan. Ini jalur yang ketiga. Lanjut ke langkah kerja selanjutnya, yaitu yang ke-10. Lanjutkan pengelasan pada sisi kedua sampai selesai dan bertanyalah pada pembimbing bila ada hal-hal yang kurang dipahami, terutama teknik pengelasannya. Yang ke-11, bersihkan dan dinginkan benda kerja ya. Setelah pengelasan selesai, maka harus dibersihkan pakai sikat baja. Kemudian yang ke-12, serahkan benda kerja yang telah dilas tadi kepada pembimbing atau guru pengampu kalian untuk diperiksa. Dan yang ke-13, yang terakhir, ulangi pekerjaan tadi jika, nah ini jika belum mencapai kriteria yang telah ditetapkan.
Karena kalau belum sesuai kriteria, berarti kamu belum mampu, belum sesuai dengan tujuan yang dicapai tadi. Selanjutnya adalah evaluasi atau tugas buat kalian. Tugasnya apa? Yaitu hanya membuat rangkuman tentang materi hari ini yang telah saya sampaikan, yaitu mengelas sambungan sudut posisi mendatar atau 2F dengan las mek-mek. Tadi sudah saya sampaikan, kamu siapkan buku tulis dan pensil atau bolpen ya. Kamu tulis, kemudian kamu rangkum. Dan rangkuman ini kamu kirim melalui link yang telah disediakan di sekolah.